誰も人の未来を奪うことはできない。tiba-tiba jadi burning jir. Ya. Yo, halo teman-teman. Balik lagi di channel gua. I am Wibi. Di video gua kali ini gua bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Bat Ride War. Di video sebelumnya, kita telah menggunakan Kamen Rider Ryuki dan berjuang bersama Kamen Rider Knaik untuk melawan Kamen Rider Odin di Battle Royale Kamen Rider. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kalau gitu langsung saja lanjutkan game kita kali ini. Oke, kita pilih yang hard. Dan di sini kita mainin misi apa ya? Nih, misi Ryuki kemarin mana nih? Oh, ini. Nah, ini si double ini ya. Kalau udah paling bawah berarti kita ke yang paling atas. Dan di sini kita akan memainkan misi Kamen Rider Agito. Oke. Kemarin tuh Ryuki ya. Berarti kita pakai Ryuki. Ryuki mana? Oh, ini dia. Ore wa hito o mamoru tame ni raider ni natta nda. Ininya mungkin gua bakal rubah ya, karena itemnya si Diket ini ya, dia ranking C. Jadi gua bakal pilih yang ranking B aja. Yang ini aja deh. Terus di itemnya belum ada yang bisa dibeli, berarti kita langsung saja ya. Oke. Okay. Timingnya di sini ada waktunya. Awas bom, Ryuki. Cepat 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 cepat. Aduh, motornya susah nih buat mengkol. Oke, kita sampai di portalnya. Oke, kemana? Suruh naik sini lagi nih. Merepotkan sekali ya, suruh mundur mandir ya. Oh, kita suruh hancurin ini. Oke. Hati-hati di sini, mungkin kita nggak bisa ngisi darah ya. Final Vento. Tuh, mundur. Strike the Vento. Gue tuh pada sebelah sama shocker-shocker merah ini nih. Aduh. Bagian terakhirnya tinggal rider kick malah nggak kena. Guard the pintu. Oke. Ini gue curiganya di sini nggak bisa ngisi darah kita nih. Coba ya kita cari box coklat dulu. Ada nggak sekitar sini? Nggak ada. Oke, kita naik sini. Oke. Coba sih, gue penasaran. Gue ntar nggak bisa ngisi darah, jangan-jangan. Ntar nih ya. Gila, pas gue cari nggak muncul-muncul item darahnya. Ya langsung aja. Oke, geser. Strike the Vento.
Oh, gak kena. Finally, Pinto. Wow, meledak dua kali deh. Oke, oke. Oke, kita tinggal ke sebelah saja, ini gampang. Surah itu pintu. Biar kasih damage tambahan kayaknya ini ya. Si Drag Raider-nya harus dikenain sekalian ya. Oh, ini tinggal Garven aja nih. Oh, belum, 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 belum. Oke. Okay. Apakah Agito langsung muncul? Oh, darah gua nambah. Kayaknya bisa ngisi darah deh di sini. Oh iya, nah gini gua enggak perlu khawatir lagi ya, aman lah ini. Wow, ini berat banget ini. Motor Ayaruki itu susah mengkol. Oke. Okay. Langsung saja survive. Tidak perlu lama-lama. Gampang, ntar bisa kita isi lagi, teman. Mana muncul kalian semuanya? Final event. Yeah. Wah, lama nih. Oke, okay, selesai. Minna no tame ni tatakai ba. Ryuki, Ryuki, si Agito belum muncul-muncul nih. Oh, biasanya di sini nih. Kalau naik tangga gini biasanya langsung muncul si Agitonya. Eh, ngapain gue naik tangga? Eh, naik motor. Masih aja ngadepin kroco-kroco. Woi, woi, woi. Buset. Guard pintu. Final, aduh. Final pintu. Strike pintu. Ayo, dikit lagi, dikit lagi. Berjuang. Shinji Kido. Strike the pintu. Final pintu. Oke, okay, kelar. Wah. Hikawa. Citrex. Oke. Okay. Langsung saja hajar Yuki. Ini si Hikawa ini atau Citrex? Mirip kayak Robocop ya. Dan kalau kalian lihat juga itu tema si G3X ini atau si G3, dia pakai temanya Guga. Karena kan cerita Agito itu lanjutan dari kisahnya si Guga. Mereka ini masih satu dunia sama Guga. Makanya setelah kepergian Kodai, waktu dia ngawan Daguba Zeba ya, para kepolisian itu menciptakan suatu sistem rider yang baru, yaitu si G3 ini dengan tema desainnya Guga. Aduh, 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 aduh. Eh, pas giliran udah kelar jadi ya rider sistemnya, yang muncul bukan Grungi lagi, malah Unknown. Wah, ini udah kita kalah cepatnya sama si G3X nih. Gak bisa nih kalau gunain ini Strike Fan sama Final Fan, kelamaan. Keburu kena tembak terus sama si ini, G3X-nya. Survive. Hmm.
Sain. Oh. Shoot the window. Nah. Ayo hajar, Shinji. Oke. Oke, kita berdarah. Terus di sana kita dapat apa ini? Ah, darah lagi. Mana nih Agito ini? Harusnya nih gue di sini pakainya si ini aja ya, Kuga aja ya harusnya ya. Iya juga. Eh, tapi kalau misal gue pakai Kuga, kasihan rukinya dong. Beta jalan kemana? Sini. Iya. Walaupun lebih cocoknya di sini pakai Kuga, bentar gua kasihan sama Ryuki-nya. Enggak adil sama ini Ryuki. Rider lain setelah kita berhasil unlock langsung dipakai di misi selanjutnya. Masa Ryuki langsung di skip? Henshin. Maybe next time kali ya kalau ada misi Agito lagi. Kita pakai Kuga. Biar asik itu si Agitonya ketemu sama senpainya. Strike to window. Sabar. Aduh, kena Rider Giga. Aduh, ganggu banget itu. Aduh, ampun Soichi, Digangguin sama kroco-kroconya nih. Final window. Oke, okay, nice. Oke, dikit lagi kita bisa jadi ini ya, survive ya. Strike the window. Pecahin Ricky. Wah, belum pecah. Awas. Guard the window. Wah. Gak pecah-pecah loh. Oke, teruskan. Guard pintu. Ini guard fan-nya masih belum lama ya. Buset. Final pintu. Oke, mantap jiwa. Wah. Buset, gak dikasih ampun. Awas pecah. Bahaya. Mundur dulu. Yuk, langsung jadi survive aja. Survive. Oke, hajar Shinji. Nice. Au. Shoot the window. Strike the window. Aduh, digangguin lagi dong. What the heck? Masih bisa kena ya? Nice. Final window. Mari kau. Shoichi good. Iya. Oke. Kita berhasil menyadarkan Kamen Rider Agito. Chapter B, lumayan. Oke, wah ini misinya kayaknya misi terakhir lagi deh ya. Ini ngelawan si Elf of Water tuh. Agito no kyoku. Unknown no shitsugen o satchi shi, genba ni mukau Kamen Rider Agito, Tsugami Shoichi. Oke, kita pilih kalau B yang satu lagi ini apa sih? Nah, ini buat apa ini ya? Kalau yang ini ada keterangan 50-nya tuh. Cuman di statistik
apa sih namanya, darah defense sama attacknya itu nggak ada yang bertambah gitu. Jadi gue bingung ini buat apa. Ya udah nggak apa-apa dah, pakai aja. Oke, masih kosong, jadi kita langsung mainkan aja misinya. Coba kita lihat. Harusnya sih ini misi terakhir. Wah, langsung di ini nih, dihadang sama Elf Water. Kata si elevator, kau, bukankah kau sudah mati kubunuh waktu itu? Soalnya elevator ini yang menyebabkan si Shoichi ini lupa ingatan. Oke, kita bisa ngisi darah ya, aman ya. Awas Shoichi. Aduh. What? Dia kayak gitu pas kayak gitu enggak bisa di ini tah? Enggak bisa diserang tah? Ah, serang. Nice. Haruskah aku menjadi Shining? Oh, ini dia, Hikawa-san. Kayaknya ini bukan misi terakhir deh. Ini cuma misi waktu ini, si elevator pertama kali dilatih lagi ya. Rasakan ini. Masih belum selesai. Aduh. Oh, itu jurus counter. Jadi kalau misalkan gue nyerang dia, dia bakal langsung nyerang balik. Masih belum selesai. Terima kasih Hikawa-san. Kita pojokkan dia. Wah, kabur dia. Kabur dia. Dia tidak berani melawanku. AI system ga ini gue suruh pergi kemana, woi? Oke, mau diapain tuh sama dia tuh? Ini gue suruh kemana, woi? Jangan diambil. Wah, sayang banget. Gini aja kita pakai yang ini buat nyerang para kroco-kroconya. Lumayan buat nambahin XP. Biar naik level. Ntar yang kuning tadi itu kita ambil. Gigi banget si Shining ini. Gerakannya tuh ngebut banget. Nah, oke, kita ambil. Nah, gitu ya. Jadi biar tidak terbuang percuma gitu loh. Tadi gua udah masuk sini, tapi nggak aktif gitu. Ayo Shoichi. Awas, 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 awas. Oke. Ini radar kick-nya Shoichi ini bagus nih. Nice. Kanpeki, kanpeki. Sasuga ne. Chizu o mite. Huh.
Ah, rocok-rocok lagi. Mana nih elevator? Dasar supu gak berani. Ha! Aduh. Oke. Nice, Soichi-kun. Oke, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Hajar-hajar aja. Mana nih elevator? Ayo, berantem yang lebih serius lah. Atau kau memang lemah? Hah? Cupu banget. Mundur. Sabar, sabar, sabar. Sini, sini, sini. Oke, oke. Hajar, 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 hajar. Aduh, 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 aduh. Tidak mempan. Oke, kalau darahnya udah setengah, baru gue jadi shining ya. Waduh. Wah, ternyata dia masih kabur. Oke, ini kayaknya yang terakhir nih. Karena berantemnya udah di atas ini ya. Biasanya kalau udah di atas ini tuh udah yang terakhir-terakhir. Wah, masih kerocok-kerocok aja. Aduh, 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 aduh. Ah, ah. Oke. Enaknya Agito nih dia semua skillnya bisa di charge gitu biar lebih sakit. PTW ini belum bisa jadi form lain ya ini. Masih bisanya jadi ground form aja. Oke, kelar. Apa nih G3X? Kenapa dengan G3X? Kawasan lagi dalam bahaya kayaknya. Kita lewat sini aja, kita motong jalan. Wah, iya tuh G3X lagi diserang tuh. Tiba-tiba jadi burning, jir. Nice, masuk jadi shining. Gue simpen energi buat jadi shining. Eh, kita malah jadi shiningnya unlimited. Gak bisa habis tuh. Tapi tadi gue pakai aja terus. Alah, lepas, 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 lepas. Malas gue pakai acara adu-adu tombol gitu. Pecahin lagi tuh. Gampang banget pecahin barrier musuh kayak gini mah. Gila lawannya. Lihat aja tuh kecepatan Agito tuh. Buset. Buset, gampang banget ini. Awas, awas, awas. Nice. Awas Agito. Awas, Hikawasan. Mantap sekali. Pecahin.
Wuts, gak usah, lamaan. Wow. Sana. Oh ini mah gak, dia gak langsung hancur ya. Memang disuruh 30 terus kalau mau finishnya. Sana. Biar kameranya enak ngeliat. Oke. Ya. Gile. Kalau mau meledak itu dia ada ininya ya. Ada sebuah lingkaran gitu kalau Anton. Oke, dapat B ternyata. Gue pikir tadi bisa dapat A kita. Ternyata dapat B lagi. Oke, kamera dari Agi itu berhasil kita selamatkan. Oke, sisa berapa rider lagi nih? Ada double, decat, terus siapa lagi? Kita membuka misi. Lah mana? Loh kok ada water dopan? Loh. Oh, misi barunya ini. Misi barunya kita ngelawan water dopan. Iya kan bener kan nih? Iya kok bener kok. Tuh di situ nggak ada dapat ranking B, C atau A gitu tuh di sebelah judulnya. Iya berarti ini misi barunya kita melawan meter depan bintang 2. Tapi sebelum ini ya pasti kita ke bawah dulu ya. Kita mau menyelamatkan siapa lagi nih? Ah ini kemungkinan besar Kamen Rider Oz. Betul gue di sini ngeliat kok nggak ada Force. Ini bintang utamanya si Wizard kan, berarti harusnya Force itu ada loh. Tapi kok di sini Force nggak kelihatan ya? Ya sudahlah, pokoknya untuk video ke depan kita pakai misi yang ini ya, misinya Kamen Rider Oz. Oke kalau gitu untuk video gua kali ini cukup sampai sini saja dan kita bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Batrite War ini di lain waktu. Jadi jangan lupa di klik like dan juga di klik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!